Menpan RB Cahyokumolo meninggal dunia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Menpan RB Cahyokumolo dikabarkan meninggal dunia pada Jumat 1 Juli 2022 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mendiang disebut mengalami infeksi paru dan komplikasi yang memperburuk kondisinya. Sebelumnya diketahui Cahyo sempat dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo selama 2 minggu akibat infeksi yang menyebar di paru-parunya. Keluarga mengatakan kondisinya sempat membaik. Meski begitu, sang putri, Rahajeng Widyaswari, tidak mengonfirmasi infeksi paru apa yang diidap Cahyokumolo.